Perancis, drama Rindu Awak Separuh Nyawa, lakonan Shukri Yahya dan Ukasha Saint Rose. Drama ini karya Siti Rosmiza yang akan ditayangkan di slot Mega Drama Astro bermula 23 Mac. Drama ini mempunyai 40 episod bersiri. Sinopsis Rindu Awak Separuh Nyawa mengisahkan anak tunggal dalam keluarga berada iaitu Kasih Maisara yang memiliki sikap angkuh dan sombong serta berdendam dengan ayahnya, Datuk Rakib, atas kematian ibunya sehingga menjadikan anak rakan baik tuannya, Aidil, sebagai kambing hitam untuk melepaskan dendamnya. Maisara berpura-pura menyukai Aidil, tetapi apabila tiba majlis pertunangan, gadis itu membatalkannya sehingga mengecewakan lelaki berkenaan. Namun Aidil yang kecewa masih menyimpan perasaan kepada Maisara. Dalam masa yang sama, Kristina, satu-satunya kawan yang bertahan dengan Maisara, mengambil keputusan di atas kekayaan itu untuk kepentingan diri, tetapi pertemuan tanpa diduga dengan Nazril Nazim membuka tirai baru dalam hidupnya. Nazril Nazim, iaitu Shukri Yahya, mendapat jolokan Pak Ustaz dalam sifat budiman dan pemalu itu, mengalami insiden yang menemukannya dengan Maisara hingga mencetuskan perang mulut, lalu mencabar keegoan gadis berkenaan. Insiden itu juga membawa kepada peristiwa dramatik apabila Maisara dicabar oleh musuhnya, iaitu Salina bersama rakan-rakannya untuk memikat dan mengahwini Nazril Nazim. Lantas segala usaha memikat diatur, namun semuanya tidak mampu menawan hati Nazril. Kemuncaknya, Kasih Maisara menyelamatkan Nazril Nazim dari dilanggar dan dia mengalami kecelakaan. Bila mengetahui Kasih Maisara tidak dapat mengandung kesan kemalangan itu, Nazril Nazim terus mengambil keputusan untuk memperisterikan Kasih Maisara dengan tulus ikhlas. Sebaliknya, Kasih Maisara hanya berpura-pura. Adakah bahagia akan menemui dua pasangan ini? Jangan lupa saksikan.